Anwar Ibrahim merupakan salah seorang ahli politik di Malaysia yang paling banyak kontroversi selain Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tun Dr. Mahathir sendiri. Perjalanan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sangat menarik. Dari Parti UMNO berhijrah ke Parti Keadilan Rakyat, malah pernah dipenjarakan. Perjalanan politik beliau adalah sangat menarik. Selain kerjaya politiknya, ahli keluarga Datuk Seri Anwar juga menjadi perhatian rakyat. Jom kami kongsikan sedikit latar belakang anak lelaki Datuk Seri Anwar Ibrahim yang langsung tak pernah didedahkan kepada umum sebelum ini. Pastinya banyak info menarik tentang keluarga ini yang anda belum tahu. Terkejut dengan tajuk ini? Itu pertanda anda wajib dengan segera subscribe channel kami dan sepantasnya onkan butang loceng. Ihsan Anwar adalah satu-satunya anak lelaki Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail. Ihsan agak kurang dikenali kerana tidak berminat untuk menyertai arena politik. Beliau memilih untuk menjadi seorang aktivis dan bukannya seorang ahli politik. Jarang sekali rakyat Malaysia menatap gambar anak lelaki tunggal Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Sememangnya beliau dijauhkan dari pandangan mata umum, apalagi terlibat dengan kemeluk dan masalah politik maupun peribadi bapanya sendiri. Ihsan yang berstatus suami orang kepada seorang wanita cantik bernama Syahidah. Pernikahan antara Ihsan dan Syahidah ini juga secara tidak langsung telah menjalankan satu hubungan persaudaraan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Saiful Bukhari. Keluarga Syahidah, isteri Ihsan, merupakan saudara kepada keluarga sebelah bapa Saiful Bukhari.